wis, tapi mu tak go. Timbang aku dipateni wong do. Lah nek sampean mateni aku, sampean dipateni wong sak desa matine sia ning kubur diseksa. Apa gelem? Mah, dasar sempul kowe jan. Pengikut Samin Surasandika semakin banyak saja. Oleh Sandi mengatakan sudah mencapai 5.000 orang dan tersebar di mana-mana. Nuwun sewu, Ndara. Saya juga mendengar dari Telik Sandi mereka akan melakukan penyerbuan Kadipaten. Lebih baik kita tangkap lagi itu orang, Tuan Bupati. Terus bagaimana dengan pajak mereka? Nuwun sewu, Ndara. Mereka juga menolak untuk membayar pajak. Mereka pandai berkilah dan menakut-nakuti para wedono dengan kata-kata. Sejak dulu saya tidak setuju pajak dinaikkan. Kondisi mereka sangat terbebani dengan itu. Begini jadi. Mana tentara saya, Pranolo? Wah, sudah siap, Tuan. Ada apakah kiranya Ndara sudi mampir ke pemondokan saya? Wes, gak usah kakan rebuk. Aku rasudi kecundungan sampean ning telatah Ndara kene. Aku ralilo sampean rusak peranatan pemerintahan sing diregep Ndara Bupati Kahar. Manungso kuwi punya hak untuk hidup di mana saja, Ndara. Karena bumi ini kagungane Gusti. Ayen gawe kisru, rusak peranatan, luwe becet di rumah no. Sing ngaduh sama Ndara. Sekali lagi, bumi ini bukan milik siapa-siapa, Ndara. Bumi ini kagungane Gusti. Manungsa mung kari ngenggoni. Bukanlah hidup di dunia hanya sementara. Ah, takkan cangkem. Aku ra urusan karo sedaya bumi. Sing jelas kowe rusak peranatan. Wis wani karo permen. Kami sudah mempunyai bukti-bukti kalau kamu ingin melawan permen. Sandia, apa kowe lilo nek bojomu iki tak gowo? Sampun, Ndara. Kalau suami saya bisa luwih, nanti saya dan turunan saya bagaimana? Istri saya takut kehilangan saya, Ndara. Karena laki-laki harus memberi nafkah untuk keluarganya. Kalau kamu menganggap bumi yang kamu injak milik semua manusia, berarti tidak ada bedanya kalau kamu saya pindahkan ke tanah lain yang nantinya akan menjadi milik kamu. Lemah gumelar, duwe podo duwe, mancek podo mancek, nanging garapan dumunung dewe dewe dewe. Yen bangsa Walanda wis duwe bagian dhewe. Silahkan, kalau itu memang untuk kebaikan kono bumine pangeran, kene bumine pangeran.
Thank you.